diterak teruskan permainan menerusi Wanda Luis. Terjahat dari Igor Zonjic, dia memenangi bola. Semakin gagallah dikawal nampaknya perselisihan di antara Zonjic dan juga Fidasiani, campur tangan pemain-pemain yang lain. Kita mengharapkan kesemua pemain dapat menteramkan, dapat mengawal emosi masing-masing. Ya, sudah tentu, dan kita melihat mereka tidak memberhenti, dan di sini adalah tugas pengadil perlawanan yang sedang hanya melihat. Beliau tidak memasuk campur dalam hal ini. Saya selalu menyatakan ya, apabila pengadil tidak ada kawalan terhadap perlawanan, pemain-pemain akan merasakan emosi mereka berkebeliaran. Dan saya perlu menyatakan bahawa Suresh Jayaraman telah gagal untuk melakukan tugas beliau sebagai seorang pengadil yang telah diberi mandat untuk final Piala Malaysia, ya. Hilang kawalan kerana litap. Leandro sepatutnya dikenakan kad kuning. Saya baru menyatakan sebelum, pengadil sepatut memberitikan. Kalau anda kembali kepada litap, kita akan menunjukkan challenge litap di mana Leandro telah menerjah kaki litap tanpa mempunyai apa-apa intention untuk memenangi bola. Dan apabila itu berlaku, beliau tidak melihat, sepatutnya beliau memberikan kelebihan kepada Terengganu apabila bola itu keluar untuk memberikan masa rawatan untuk Lita. Ada isyarat layangan kad merah kepada Gilba. Apakah dia dilayangkan kad kuning yang kedua ataupun kad merah? Tetapi isyarat yang pertama sebentar tadi, dia melayangkan kad kuning kepada Gilba. Dan kemudiannya kad merah dikeluarkan seolah-olah Gilma menerima layangan kad kuning yang kedua. Tetapi bagaimanakah ingin menjelaskan situasi ini, Akbar Rizal yang paling hampir dengan kedudukan itu? Ya, saya bersetuju dengan Stan lah. Kerana sejak awal lagi Suresh gagal mengawal permainan, membiarkan terjahan demi terjahan, membiarkan kekasaran tanpa memberhenti perlawanan. Dan inilah yang berlaku. Setiap pemain bereaksi kepada beliau dengan tindakan-tindakan sedemikian. Kerana merasakan beliau tidak mahu menghentikan apa-apa terjahan-terjahan dan kekasaran. Dan saya rasa memang Suresh perlu dipertanggungjawabkan dengan apa yang berlaku ketika ini. Dan dalam situasi pertengkaran tadi pun kita lihat banyak tolak-menolak, ada tumbukan, tapi hanya Gilma dan juga Zonjic saja diberikan kad. Saya di manakah sendiri, pembantu pengadil yang melihat di hadapan terjadinya perkara itu? Akmal, saya sendiri melihat Jad Nuruddin yang mempunyai memakai bib, ya, bib oren menumbuk Igor Zonjic. Benar, memang benar Stan. So saya melihat banyak perkara yang tidak dilihat. Saya tidak pasti bagaimana Gilba dikenakan kad merah. Saya masih tidak pasti patut ataupun tidak. Tapi yang saya pasti, beliau telah hilang kawalan terhadap perlawanan ini. Ya, tapi kalau kita lihat, beliau telah terdahulu memberikan kad kuning. Saya tidak rasa Gilma mendapat kad kuning sebelum ini. Dan saya tidak faham mengapa beliau memberikan kad kuning dan kad merah. Dan jika kita katakan tentang pemain-pemain yang memakai bib, saya rasa ada 3 atau 4 pemain yang telah berlari menuju ke pemain-pemain yang berada di atas padang. Okey, kembali kepada permulaan bagaimana ini berlaku. Di mana anda melihat ya, terjahan lewat daripada Leandro. Ini adalah foul kerana Leandro tidak menyentuh bola, hanya menyentuh litar. Dan kerana ini, pemain-pemain Terengganu memberitahu pengadil bahawa beliau memerlukan masa rawatan, tidak diberikan. Seperti mana Akmal menyatakan, daripada minit pertama perlawanan ini, tidak sekalipun Jayaraman memberhentikan perlawanan ini walaupun tackle-tackle yang begitu keras. Dan kemudiannya di sinilah bermula Zonjic mengeluarkan bola. Ada niat terjahan yang dilakukan oleh Fidasiani, tetapi tidak kena ke arah Zonjic yang memberikan sedikit reaksi. Dan kemudiannya campur tangan pemain-pemain lain, termasuklah pemain di bangku simpanan. Wanda Luis tiba terlebih dahulu. Kemudiannya Leandro, di manakah kedudukan Gilma? Di situ Gilma melakukan tumbukan ke atas Zonjic. Mungkin itulah yang menyebabkan beliau dilayangkan kad merah. Ya, memang benar Gilma ada menumbuk, tapi kita lihat Wanda Luis terlebih dahulu menumbuk muka Zonjic, tapi tidak diberi tindakan. Perkara itu berlaku benar-benar di hadapan pembantu pengadil.
Memang banyak yang boleh kita petikkan.